Hai Sobat Live. Wah, balik lagi sama gue FB di channel kebanggaan kalian, channel kesayangan kalian, dan channel paling favorit kalian di Lem Kreatif. Prok 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 prok. Ntar gue ada emot tanda tang. Emot ini enggak? Emot, oh enggak ada sobat. Emot, oh ada emot, emot. Prok prok prok. Di video kali ini gue bakal kita bakal apa ya? Gue juga bingung ini karena kontennya kebetulan banyak event ya, banyak event baru, banyak shop baru, dan gue belum bisa review apa-apa di video ini karena gue lagi menunggu koin nih, gue lagi menunggu koin dan koin gue belum datang, tinggal 70. Jadi sebenarnya gue mau beli ini ya, mau beli produk yang produk, ada salah satu produk yang menurut gue OP banget, over power ya, bukan overprice ya. Produk ini tuh menurut gue enak banget ini. Lihat, kalian bisa lihat nih, ada craft, gathering, building, farming, 3 kali success rate. Jadi success rate kalian ini bakal nambah 3 kali ya, 3 kali lipat. Ntar mungkin gue bakal nyoba di video gue selanjutnya ya. Gue bakal nyoba praktekin efek dari si item ini. Ini menurut gue worth it banget ini. Jadi kalian chance gagal kalian saat gather, saat jagal itu bakal berkurang, bahkan mencapai nih, kita lihat success ratenya mencapai 100% sobat. Lalu ada 50% time reduction. Wow, 50% time reduction itu, jadi saat crafting itu bakal berkurang, crafting, gathering, dan building bakal keterong. Wow. Lalu ini ada item baru ya, item refill map. Jadi di item refill map ini kalian bisa membuka map yang tadinya kalian masuk itu kan kosong tuh mapnya. Nah itu kalian bisa buka, ini cocok banget kalau misal nanti Savage sudah buka, kalian pakai ini. Dan di item ini kalian bisa buka map itu 3 kali sehari. Wah, lumayan, dan ya enak banget sih, enak banget ini di sini. Jadi kalian bisa refill map. Lalu ada instant revival. Instant revivalnya nih 5 kali per hari. Gue bakal beli sih, ini worth it banget dengan harga 290 koin. Ini bukan pay to win juga, cuma ini worth it ya buat crafting, buat gathering itu 100% success rate-nya itu nambah ya. Lalu ada 50%. Wow, ini kalau ini menurut gue. Lalu ada free skill rewind ya. Free skill rewind ini sepertinya reset, bukan reset ya. Jadi kayak kita nge-rewind SP. Cuma ini plus 15 per day. Plus 15 per day itu berarti tetap 5-nya itu free, 15 per day-nya itu pakai gem ya, sobat. Gue udah nyoba bikin bacon ya. Bikin bacon di sini gue udah nyoba. Dan gue nyoba juga, ternyata kita tidak bisa masukin buff durasi ya sobat. Kita tidak bisa masukin buff durasi di sini ataupun buff yang lain ya. Jadi ini mit yang gue pakai ini ada durasinya ya, durasi ketercernaan atau digestibility. Ini terima kasih ke Lonely ya, terima kasih Lonely udah bikin meta ini. Nah ini tidak bisa masuk buffnya sobat. Jadi kalian tidak usah proses apa-apa, dan ini buff hasilnya itu random. Levelnya pun random. Kita coba cek, ini level 53. Level 53 cooking ability-nya level 45. Sedangkan ini level 53 juga cooking ability-nya 35. Padahal sama-sama level, cuma gacha ya. Lagi-lagi kemampuan ability yang didapat itu gacha. Nah, ada dua sih buff-nya, yaitu kalau nggak furniture ya cooking. Cuma levelnya itu berapa itu bakal gacha. Nah, sekarang pertanyaannya adalah selevel ini naikin berapa ability sobat. Kita cek ini cooking ability nya level 45 ya, level 45. Dan sekarang gua bakal nunjukin cooking ability gua. Sekarang cooking ability gua itu cuma 101 ya sobat. Gua pakai set ini ya, set dapur. Cuma gua tidak ngambil skill pasifnya cooking. Gua tidak ngambil sama sekali sobat. Nah ini gue tidak ngambil sama sekali, dan itu poinnya adalah 101 ya sobat. Kita ingatnya 101. Nah 101 ini nambahnya berapa untuk levelnya? Kita coba bakal cek. Kita bakal makan level 45, cooking ability level 45. Nah ini proses makannya ini lama banget. Ini gue bete ini sebetnya. Karena entah ini kenapa, karena mungkin alot ya bacon itu. Kita bakal cek level 45 itu nambahin berapa sih sobat.
kita cek untuk per level itu nambahin. Oke, jadi untuk satu level itu nambahinnya itu sekitar sekitar 1 poin ya. Jadi satu level itu 1 poin. Jadi kalau kalian dapat yang 50, jadi tambahannya 50 poin. Jadi kalau kalian dapatnya 35, jadi tambahannya 35 poin ya. Jadi satu level itu hanya mendapatkan 1 poin. Nah, sekarang apakah bisa ditumpuk ya? Ini gue lagi makan cooking ability. Bakal nyoba makan yang furniture. Furniture gue ini level 35. Kita coba cek dasar gue berapa ini furniturnya. Sorry, di sini ya. Furniture gue di sini mana? Nah, di sini cuma 67 ya. 67 sobat, 67. Kita bakal coba makan sekarang yang level berapa ini? Level 30. Berapa naiknya dan apakah ternyata previous food effect will disappear ya. Kita coba aja langsung cek apakah buffnya bisa numpuk. Oh, ternyata tidak bisa numpuk sobat. Jadi buffnya tidak bisa numpuk dan ini crafting gua juga udah mulai ini ya, mulai naik. Jadi cooking ability gua turun dan furniture gua naik 30 poin sobat. Durasinya cuma 7 hari dan ini tidak bisa diproses lagi. Jadi kalian kalau mau nyetok itu berarti nyetoknya itu hanya bisa dilakukan di dapur ya, dan di dapurnya itu harus ada di Civilized Island. Nah, itu sangat repotin sih. Cuma tapi lumayan juga kalau kalian ini kalian bisa nyetok di dapur dan dapurnya harus di Civilized Island. Jadi kalian harus mulai nyetok dapur ini, mulai nuyul dapur ini, dan ini dapurnya itu harus dapur khusus ini ya. Jadi kalau nggak pakai dapur ini kita bisa cek Civilized Island Kitchen ya. Civilized Island Kitchen itu dapur khusus Civilized Island. Itu kalau kalian tidak pakai dapur yang ini, dapur ini, nah itu kalian tidak bisa masaknya ya. Ini klan gua, ini klan tuyul gua ya. Jadi kalau kalian kemarin sempat ini sempat gua open kemarin buat presiden, Bapak Presiden kita udah agak-agak tidak bisa ternyata. Wah, ini klan tuyul gua dan ini kemarin sempat gua open. Jadi kalau kalian kemarin make terima kasih yang udah make. Terima kasih yang udah make karena gua lupa gua open buat buat orang ini ya, orang luar klan, dan kalian pasti bisa make. Di crayon ini kalian bisa bikin crayon itu dengan request ya, sobat. Jadi kalian bisa request di sini. Jadi kalau kalian bingung di mana bahan krayonnya itu, kalian bisa di komite dan itu di level 1. Kalau untuk mendapatkan krayon ini kalian harus membayar sekitar 400 tistun ya. Nah, ini kalian bisa mendapatkan krayon sebanyak 3, lalu ini pemutih ya. Ini lebih tepatnya ini pemutih. Jadi kalian bisa bisa dapetin pemutih sama krayon sebanyak 3 untuk bikin cat krayon. Nah, cat crayon ini itu juga hanya bisa dibikin di Dye Workbench ini. Jadi kalian hanya bisa bikin cat crayon ini hanya bisa dibikin di meja pewarna yang khusus untuk Civilized Island. Nah, Civilized Island ini kalau di bahasa Indonesia mungkin ini ya, beradab ya, pulau beradab. Nah, ini menurut gue juga agak ngerepotin, tapi ya kalian nikmatin aja eventnya. Dan ini ada task yang bisa kalian selesaikan ya. Kalian selesaikan ini hadiahnya, nanti lumayan sih hadiahnya. Hadiahnya kalian bisa dapet gem. Kamatistun. Sebenarnya ini kalau masalah pet ini gue juga belum punya petnya. Tapi ini kalau gue bakal package ya, package si Braci ini gue bakal coba buat battle. Special skillnya itu tuh menginjakan tanah ya, menginjakan tanah itu kalau sekuat Braci yang gede itu lumayan banget. Jadi bisa ke stun ya. Kalau kita terinjak itu kita bisa ke stun, kita bisa terlempar ya, kekenok gitulah istilahnya. Dan itu kalau buat battle mungkin enak banget. Bahkan buat hunting juga kalau kalian tapi jarang sih ya, jarang Dino itu kekenok ya. Dino itu jarang kekenok kalau emang darahnya itu masih tinggi ya. Cuma bakal gua nanti buka bakal coba di next video gua bakal preview karena gua belum beli ya. Gua saat ini gua belum beli berarti dan slot gua itu masih full. Kira-kira gua bingung nih. Gua pengin ngelepasin kalau enggak ini ya. Gua mau ngelepasin ini atau gua bakal ngelepasin si Komso ini. Karena ini Komso ini termasuk gagal. Gua lagi nyobain ini ya. Gua nyobain buff hijau yang buat special skill.
dan ternyata hasilnya itu endless figure ya sobat, gedenya itu endless figure. Dan gue lagi ngincer yang ini, best bud atau kawan terbaik yang S atau A. Cuma gue dapet info bahwa kita bisa mendapatkan kawan terbaik yang S itu dengan kita mengambil speed yang putih sobat. Speed yang putih, nah, ini kalau ini kan speed yang hijau nih. Nah saat kalian roll itu ada speed yang putih, nah itu kalian ngambil speed yang putih, full speed yang putih, nah itu kalian nanti bisa mendapatkan kawan terbaik yang S katanya ya, katanya. Nanti gue bakal coba karena gue punya stok, beberapa stok komso sebenarnya. Jadi gue minta pendapat kalian, gue boleh ngepas ini atau gue bakal ngepas ini ya untuk baby Brachio. Jangan lupa untuk komen di bawah ya, komen di bawah, gue perlu pendapat kalian ini sobat. Dan nanti mungkin kalau mungkin dua video selanjutnya gue bakal giveaway komso ya, gue bakal giveaway komso ini karena gue punya lumayan banyak juga komsoknya, dikasih temen dan ada beberapa yang beli ya. Gue bakal giveaway komsok Natus ini sobat. Sekian dulu video kali gue, semoga bermanfaat ya. Jadi intinya kalian jangan terlalu ngeluh kesah karena banyak update itu yang berhubungan sama shop, karena ini item yang di shop ini lumayan juga membantu buat kalian ya, buat kalian saat gathering, saat crafting, dan bahkan ini item ini tuh bisa instant revival ya. Ini instant revival ini hemat banget, sehari 5 kali, dan itu kalau kalian instant revival itu 100 ya, 100 gem per satu kali revival. Jadi kalian ada slot sekitar 500 gem tiap hari, dan itu kalian 30 ya, ini aktifnya 30 hari, itu kalian bisa dapetin lumayan sih. Jadi 500 kali 30 berarti kalian bisa dapetin sekitar berapa ya, 15.000 gem ya, 15.000 gem ini worth it nih, setara 15.000 gem. Sedangkan kalau kita beli gem sendiri, kita masih bisa beli gem gak ya sobat ya, kita masih bisa beli gem. Nah kita 15.000 gem itu, ini 3.000 gem aja, senilai 1.000 koin. Ini 15.000 gem ya sobat, 15.000 gem, dan itu harganya cuma 260 koin. Wow, 290 koin. Ini worth it, dan bakal gua review di next video ya. Oke, kalau gitu see you on the next video. Bye bye.